Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BT Gaming. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua bagaimana caranya melakukan tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank Syariah Indonesia. Caranya gimana? Yang paling pertama kalian harus punya aplikasi BSI Mobile. Jika sudah, kita masuk saja caranya. Oke, jika kalian sudah masuk ke sini, pada fitur-fitur di sini kalian pilih tarik tunai yang di sebelah sini. Oke, kita pilih tarik tunai. Kemudian ketika sampai di sini kalian pilih opsi ATM BSI. Kalau Indomaret, pengalaman kemarin beberapa waktu yang lalu saya belum bisa tarik tunai di Indomaret. Jadi kita pilih ATM BSI. Nah, setelah ini kalian pilih berapa nominal yang ingin ditarik. Ternyata hanya 100.000 sampai dengan 500.000. Saya ingin tarik 300.000. Saya pilih 300.000. Kemudian masukkan PIN. Jika sudah, kita pilih selanjutnya. Ada konfirmasi seperti ini, akan melakukan tarik tunai. Jika setuju, kita pilih selanjutnya. Oke, nah disinilah yang paling penting. Di bagian struk ini ada kode tarik tunai tanpa kartu. Ini yang akan digunakan. Kita masukkan ke dalam menu di ATM BSI, kemudian bisa sebagai kode untuk tarik tunai. Oke, jadi kalian ingat-ingat ya yang ini ya. Kalau perlu, kalian tulis aja di kertas. Oke, jika sudah, saya akan contohkan bagaimana caranya melakukan tarik tunai di ATM BSI. Oke. Di sini pilih transaksi tanpa kartu. Kemudian pilih bahasa, bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian pilih lagi tarik tunai tanpa kartu. Masukkan nomor HP yang didaftarkan di mobile banking. Jika sudah, pilih benar. Kemudian masukkan kode booking yang 10 digit tadi. Jika sudah, klik benar. Maka uang akan otomatis keluar dari mesin ATM.